Halo guys, apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini, gue mau nge-react mengenai kelompok penerbang roket. Kelompok penerbang roket merupakan band asal Jakarta yang dibentuk pada tahun 2011. Band ini beranggotakan John Paul Patton, Ray Marshall, I Gusti Fikranta. Nama band ini terinspirasi dari judul lagu Mencharter Roket milik Duo Kribo. Musik yang mereka ciptakan terpengaruh oleh band-band seperti Hawkwind, Black Sabbath, dan Pink Floyd. Diskografi albumnya Teriakan Bocah, Hai, Palaksi Palapa. Dan salah satu albumnya, Galaksi Palapa, berhasil menangkan nominasi Anugerah Musik Indonesia. Oke, langsung saja kita reak lagunya. Kita dengarkan yang Mati Muda dulu. Apakah lagunya enak didengar? Rock sekali. Sekali. Lagunya cuma perulangan doang, tapi banyak yang denger. Aneh, mungkin nadanya yang enak ya. Kita cari lagi. Ini lagu terakhir ya. Kita reaksi satu lagi. Lagu yang paling banyak didengar. Jalan.
lagunya ya sebenarnya tergantung selera orang sih. Mungkin yang suka rock mendengar lagu ini bagus, tapi biasa aja sebenarnya sih. Ya begitulah. Oke, sebelumnya sebelum apa tujuan gue buat reak ini cuma buat menilai aja ya, bukan untuk jelek-jelekan dari lagu seorang ya. Ya bagus lah untuk band indie, untuk 64 ribu pendengar, jutaan kali didengarkan. Ya mungkin menurut mereka mendengarkan lagu ini semangat bagi alirannya rock kan. Ada Roda Gila tahun 2020 baru rilis tahun lalu. Tapi sudahlah, lagunya sudah terlihat dari genre-genre mereka dari dua lagu teratas tersebut. Oke, itu react dari gue untuk kelompok Terbang Roket. Jangan lupa like video ini, terserah, dislike juga terserah. Dadah.